setelah kami meninjau laporan Anda. Terima kasih sudah membantu kami membuat Instagram menjadi komunitas yang aman, yang terbaik, dan sportif. Nah, cara yang seperti ini untuk bisa terhapus akun Instagram sahabat yang lama yang lupa akun atau lupa kata sandi. Hal ini bisa dilakukan ya, sahabat bisa. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, subscribe, subscribe, karena subscribe itu gratis, gratis. Halo sahabat, kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana menghapus Instagram kita yang lama atau yang lupa kata sandi. Jadi kita perlu dihapus ya, supaya tidak disalahgunakan sama orang atau dihack sama orang. Sebelum hal itu terjadi, sahabat bisa menghapus akun sahabat yang lama yang mungkin lupa kata sandi untuk masuk. Yang langkah yang pertama, sahabat buka saja Instagram seperti ini sahabat. Sahabat tinggal ke pencarian aja ya, pencarian. Misalkan ini contoh ya, ini contoh. Langsung sahabat klik titik tiga di atas, sahabat klik, klik laporkan, dilaporkan. Setelah itu ada pilihan ini adalah spam, ini tidak pantas. Sahabat tinggal pilih saja ini tidak pantas, tinggal diklik. Terus ada pilihan lagi, laporkan postingan pesan atau komentar, laporkan akun. Jadi sahabat tinggal pilih saja yang bawah ya, laporkan akun. Jangan salah, nanti tidak akan bisa terhapus kalau salah. Langsung kita klik saja. Setelah seperti ini ada pilihan lagi, konten postingan yang tidak seharusnya berada di Instagram. Nomor 2, profil ini berpura-pura menjadi orang lain. Nomor 3, pemilik profil ini mungkin berusia di bawah 13 tahun. Jadi sahabat tinggal pilih saja yang tengah ya, profil ini berpura-pura menjadi orang lain ya sahabat. Tinggal diklik saja. Nah, setelah seperti ini, akun ini berpura menjadi siapa? Nah, sahabat tinggal memilih saya atau seseorang yang saya kenal, selebriti atau tokoh publik. Sahabat tinggal saja pilih yang saya seperti ini. Tinggal kirim laporan. Setelah ini ada tulisan, terima kasih kami sudah menerima laporan Anda. Anda akan mendapatkan notifikasi setelah kami meninjau laporan Anda. Terima kasih sudah membantu kami membuat Instagram menjadi komunitas yang aman, yang terbaik, dan sportif. Nah, cara yang seperti ini untuk bisa terhapus akun Instagram sahabat yang lama yang lupa akun atau lupa kata sandi. Hal ini bisa dilakukan ya, sahabat bisa minta tolong sama temannya. Soalnya kalau dilakukan sendiri tidak bisa. Ini maksimal dilakukan antara 7 orang sampai 10 orang ya. Mungkin sahabat bisa minta tolong ke akun-akun Instagram teman-temannya, suruh laporkan seperti ini, seperti saya ini ya. Seperti saya ini, antara 7 orang atau 10 orang. Dan tinggal menunggu waktu saja, secepatnya Instagram sahabat yang lupa sandi atau lupa untuk cara masuknya akan terhapus nantinya. Cukup sekian tutorial dari saya sahabat, semoga membantu sahabat yang mungkin punya akun Instagram yang lupa sandi tapi ingin menghapus, bingung cara menghapusnya. Caranya seperti ini sahabat. Terima kasih, jangan lupa share, subscribe, tekan lonceng ya sahabat, supaya tidak ketinggalan video saya yang terbaru berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih.